Arema FC gagal pulangkan Rizky Dwi Febrianto pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Pupus sudah keinginan Arema FC untuk memulangkan Rizky Dwi Febrianto di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Pemain yang kini bermain untuk Borneo FC itu dapat dipastikan tetap mengenakan jersey pesut etam pada musim ini. Kepastian ini disampaikan langsung oleh General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, sebelum penutupan jendela transfer paruh musim. Rizky dapat dipastikan gak bisa ke sini Arema. Dia tetap di Borneo FC, ucap pria yang akrab disapa Inal itu. Sebelumnya, pemain kelahiran Jember itu sempat dirumorkan kembali berseragam Arema FC pada paruh musim ini. Rumor tersebut sempat ramai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan, akun-akun sepak bola di media sosial ramai memposting.